Nara. Geli. Gitu. Sedih. Kamu habis dibacain dongeng ya sama mama kamu? Iya Tiara, semalam aku dibacain dongeng. Lucu-lucu banget. Aku sedih Intan. Selama ini aku gak pernah ngerasain dibacain dongeng sama mama aku sendiri. Aku pengen banget ngerasain gimana rasanya punya mama. Gorengan datang untuk dirimu kasih. Oh, kenapa? Kok mukanya cemberut gitu? Sini, kenapa? Kenapa? Kenapa, Nak? Tiara gak pernah ngerasain didongengin sama mamanya. Sayang, gimana kalau misalkan tante bacain dongeng buat kamu? Tiara cantik, anggap aja tante ini mama kamu, gak apa-apa. Beneran tante? Iya. Aku mau banget tante. Ayo, yang mana? Yang ini? Iya. Oke, tante bacain ya. Kancil. Oh, iya tante. Aku boleh kan tante rekam di HP? Biar aku bisa dengerin lagi sebelum aku tidur, Tante. Iya, sayang, boleh. Nih, bentar ya, Tante. Oke. Oke, Tante. Oke, ya. Kancil, pasti kamu sering mendengar cerita tentang diriku yang menyebut diriku sebagai binatang yang cerdik dan pandai. Ayo tebak, siapa aku? Iya, benar. Aku adalah kancil binatang yang sering disebut-sebut. Mengapa kau tak mengerti? Tiara, tadi di mall sama Tante Maya kamu beli apa aja? Tiara nggak beli apa-apa, Ma. Cuma lihat-lihat. Oh gitu. Makannya tuh kan, cepetan minum. Makannya jangan buru-buru gitu. Ayo minum.